Warranty 12 bulan. Dia rosak bulan 13. Kau tak rasa kena tikam? So macam like, oh, aku rasa tu game Samsung lah kot. Kuasam lah Samsung ni. Kau jangan buat macam ni dengan aku eh. 2004, macam-macam lah. Phone lipat kiri, kanan, atas, bawah. Semua memang dah ada. This is the future shit lah orang cakap kan. Dan saya sendiri memiliki smartphone lipat lah sebenarnya cakap. Samsung Z Flip 4. Sekarang ni saya downgrade kepada Samsung S22. Phone orang panggil sebagai dumb phone lah sebenarnya cakap. Dumb phone. Okay. Okay, cerita dia Samsung Z Flip 4 saya. Saya beli first hand dalam harga RM4,000 lebih. Dia warranty setahun lah macam biasa. Dan memang saya jaga tu memang baik lah. Dan memang boleh kira lah. Setahun tu saya hanya jatuhkan phone tu dalam 2 kali macam tu je. And then memang saya jaga lah. Memang saya jaga ada casing. Charging tu memang tak pernah bawah daripada 50%. Masuk ke bulan yang ke-13, warranty dah habis. Tiba-tiba lah. Tengah kerja, tengah shoot event kan. Lipat je, pak. So, bila kita buka, kita onkan dia balik. Dia restart. Jam kepada factory punya jam. Lepas tu, dia nak load balik app tu macam lama tau. Lambat gila. Dan benda tu memang annoying kan. Sebab kita tengah kerja waktu tu kan. Dan memang perasaan ni macam kita kena tikam belakang tau oleh member baik kita. Dah lah kita beli baru. Warranty 12 bulan. Dia rosak bulan 13. Kau tak rasa kena tikam? So macam like, oh, aku rasa tu game Samsung lah kot. Kuasam lah Samsung ni. Kau jangan buat macam ni dengan aku eh. So apa yang saya dah decide, saya pun Google lah balik kan dekat Google. And then search balik kan berkenaan dengan folding phone. Tak kisahlah Z Flip ke, Z Fold ke, Oppo Find ke apa-apa kan. Saya dapati memang mesti ada isu yang kalau tak major, macam terus skrin dalam tu problem. Mesti ada benda-benda minor-minor yang macam pelik-pelik yang tidak ada pada smartphone yang biasa macam ni lah. Kenapa saya terpaksa beli smartphone yang biasa ni? Sebab teknologi phone lipat ni belum capai fragility ataupun apa ketahanan daya lasak yang sepatutnya orang biasa ada. Kau bayangkan lah, saya memang jaga Z Flip 4 macam saya jaga perempuan saya. Logik lah kalau korang tengok. Let's say lah saya punya Z Flip 4 waktu saya beli RM4,000, which storage waktu tu 128 je. And then setahun kemudian, kalau korang pergi dekat Facebook Marketplace, sekarang dah RM2,000 lah. Ada yang jual RM1,800. So kalau apa-apalah yang phone lipat, Z3 yang saya beli tahun lepas juga, ni fold eh, fold eh. Fold lagi mahal lah. Jual dalam RM7,000-RM8,000. Saya angkut tahun lepas RM2,300. Tahun ni korang boleh dapat RM1,800. Nak cakap mesti ada something wrong. Betul tak? Yelah, faham tak? Memang biasanya phone ataupun tablet yang bukan Apple memanglah cepat turun harga, tapi tak macam terlalu mendadak sangat. Sebab kalau korang tengok macam Samsung S22 saya ni kan, yang phone biasa ni, dia turun pun berapa je. Let's say harga jual RM3,400. Kalau setahun kemudian dia jual RM2,700-RM2,600. Dalam market orang tak trust lagi lah produk yang dijualkan itu. For me tak convenient lagi lah. So kenapa saya terpaksa juga ambil Samsung? Dia macam Apple juga sebenarnya Samsung ni. Those yang pakai Samsung, percaya cakap saya, memang you guys memang tak boleh nak move on daripada Samsung. Sebab saya dah biasa dengan ekosistem Samsung. Dan setakat ni lah, carilah mana-mana pun Android yang custom. Custom Android dekat Samsung is the best. Paling function, paling practical, paling banyak hidden features. Saya hidden features saya kurang sikit. Tapi saya dapati features-features yang saya nak ada dekat Samsung. Yang memang saya dah pakai Samsung ni sejak 2017. So tahun ni tahun yang ketujuh. Is it? Tujuh lah. Tahun yang ketujuh. Korang boleh bayangkan kalau kita boleh lipat. Dia bukan sekadar boleh senang masuk dalam bag. Bukan. Dia sebenarnya, kalau untuk orang content creator, kita boleh lipat, boleh letak atas meja untuk kita buat content. Faham tak? Kalau tak nak buat content pun tak apa you guys. You guys tak buat content kan? Korang tak nak jadi macam Khairul Amin kan? Okay. Korang nak rakam anak-anak korang waktu tengah membesar, umur dia 5, 6, 7. So, korang tak perlu bawa tripod. So, di banyak advantage dekat benda-benda yang macam tu lah. Benda-benda yang orang tak pernah terfikir lagi until korang beli. Sebab tu saya boleh katakan sebenarnya saya rindulah membeli folding phone ni sebenarnya. Sebab dia function guys. Jangan cakap tak function. Okay, what if kan? Kalau saya nak beli juga cikgu lah macam mana? Sebab, yelah bajet dah ada dan dia pun sukalah folding-folding ni kan. Okay, boleh beli. Tapi, number one memang korang kena expect dia bukan macam phone biasa dan memang dia boleh break anytime. Unless kalau kau nak pakai phone lipat, kau tak payah lipat. Ni phone lipat seperti contoh kan. Ni phone lipat, kau tak payah lipat. Phone lipat buat apa? Baik beli phone macam ni, betul lah. Z Fold 3 nak cakap traumanya kita. Saya jadikan Z Fold 3 ni sebagai tablet bukan phone eh. Bila dah habis main Z Fold 3 tu letak atas meja, tak fold kau tahu. Sebab takut rosak punya isu. Dan sampai sekarang okey lah. Dan yang kedua, for me lah, okay? Jangan ambil folding phone yang the latest and the greatest. Dia tak menjamin pun security dia bakal rosak. Macam saya cakap tadi kan, ada saya cakap folding phone punya second hand market, dia akan go up to 50%. Carilah model yang 2-3 tahun. Seperti contoh sekarang ni Samsung Z Fold 5 tahun lepas, 2023. Kau cuba cari Z Fold 3. Okay lagi Z Fold 3 ni, which harga RM1,800, RM2,000. Sebab kau kena ingat, kalau beli baru RM7,000,
Tapi kadar kerosakan dia hampir sama dengan kau beli second hand, which dalam tempoh setahun saja baik kau beli second hand. Kalau cikgu orang cakap folding phone ni semuanya memang majoriti kan Android kan? Android, semua Android. Mana ada dekat Apple lagi, mana ada kan? So adakah sebenarnya kita nak menunggu Apple yang kena buat flip baru dia stable? Jawapnya ya lah kot. Sebab tu korang tengok lah 2024, mana ada showcase yang dia buat phone lipat. Okay, macam dulu Apple Vision Pro tu kan, tak silap saya dia pernah buat prototype dulu, something like that. Even kereta dulu kan yang sekarang dia abandon pun pernah juga keluar art design dia. Rumor tu ada, tapi gambar, release date, function, design tak ada. Sampai sekarang tak ada lagi. So mesti ada sebab. Yalah, walaupun saya pembenci Apple, okay, tapi saya memang follow apa yang Apple buat. Sebab Apple kalau dia buat something means that benda tu dah stable, biasanya macam tu. Ataupun dia yakin dengan benda yang dia nak penetrate. Misal katalah kan, yang video-video saya sebelum ni saya cerita pasal kenapa Apple buat AirPod dengan dia buang apa earphone jack kepada dia buat AirPod yang wireless kan. Itu ada satu movement yang macam waktu tu market tak nak pun, tapi sebab dia yakinnya dia boleh penetrate benda tu dengan jual AirPod, so sampai sekarang AirPod tu telah menjadi satu business yang memang making money dan memang very function untuk manusia lah. Yang seterusnya, poin yang seterusnya, kena tunggu Apple buat lah. Berat untuk saya cakap benda ni, tapi mana Apple, come on lah, dari 2024, mana folding phone, come on, folding phone satu, folding phone satu.